What's up guys? Helmi here, Helmi Vlog. So, hari ni kita nak cerita sikit pasal Netflix punya siri yang terbaru lah. Okay, yang bernama Messiah. Messiah ni basically Al-Masih lah. Siapa yang dah tahu pasal Al-Masih ni, memang dia boleh kaitkan sama ada dengan Dajjal. Dajjal Al-Masih atau Isa. Isa Al-Masih. Nak ceritanya pasal Al-Masih ni, dia ada dekat semua agama-agama kitab utama dunia lah. Okay, Islam ada, Kristian ada, Yahudi pun ada. Basically dia mengisahkan kemunculan seorang lelaki yang agak misteri ni. Dia tiba-tiba muncul menyampaikan orang kata apa, preach dia lah. Okay, dia preaching, dia menyampaikan kata-kata yang begitu poetik, begitu deep, sehingga boleh mempengaruhi orang-orang sekeliling macam tu, sehingga dia dapat ramai pengikut lah. Okay, dalam pada dia menyampaikan kata-kata dia tu, ada kejadian-kejadian yang orang kata membuatkan orang rasa yang dia ni betul. Okay, dia ni betul-betul orang kata apa, kalau ikut Kristian tu, the second coming lah. The second coming maksudnya macam Isa turun dari langit lah. Ada juga orang yang tak percaya. Okay, ada orang kata dia false god lah. Okay, syaitan lah. Banyak lah perkataan Arab syaitan tu keluar dalam cerita ni. In fact, dalam episod pertama tu, anda akan mungkin terkeliru sikit ni, cerita orang putih ni, cerita Arab. Pasal separuh daripada cerita tu, episod pertama tu dalam bahasa Arab, Arabik. Okay, kemudian ada cerita sambung pula dengan bahasa Hebrew. Sudah ada Arabik, lepas tu ada Yahudi, Israel pula. Lepas tu towards the end tu baru ada English sikit-sikit. Tapi most of the episode, 10 episode for season 1 ni, memang majoritinya in the end cerita English lah. Okay, dia juga ada berkait rapat dengan isu-isu semasa yang sedang berlaku di dunia lah, seperti perubahan iklim yang drastik, peperangan, okay, militan Daesh, ISIS, semua tu ada lah. Jadi kalau anda berkelapangan, tak panjang pun seasonnya, satu season 10 episod je. 10 episod kalau layan 3-4 hari, settle lah. Satu episod lebih kurang 40 minit macam tu je. So memang menarik lah cerita ni, lain daripada yang lain. Kita susah lah nak dapat cerita macam ni. Tapi perlu diingat, okay, saya bagi warning siap-siap. Make sure anda set dalam mind anda yang ini hanyalah cerita semata-mata. Okay? Tidak ada berkaitan, rekaan semata-mata, tidak ada kaitan dengan hidup atau yang telah meninggal dunia. Benda tu dia tak letak lah. Macam cerita Melayu kita. Cerita rekaan semata-mata, tidak berkaitan antara hidup atau yang telah meninggal dunia. Memang dia tak ada bagi tahu lah macam tu. So, kita kena ingat lah. Cerita ni memang cerita fiction. It's not real. So, make sure jangan terpesong akidah lah. Keras warning tu. Jangan terpesong akidah lah. Tapi kalau rasa tak mampu nak handle, better dan tak payah tengok lah. Tapi kalau yang orang macam biasa je, macam tak kisah pun apa lantak engkau lah, cerita ni memang sasam bohong je. Kita tengok je, layan je, pasal dia cerita je, layan je lah. Tak ada masalah. It's a good entertainment lah. Okay, so syabas, is a Netflix original series, so bagus lah. Syabas buat Netflix kerana berjaya menghasilkan satu cerita yang luar, di luar kotak lah. Okay, jarang lah kita nak dapat cerita macam ni. Biasa cerita asyik, kalau kat Malaysia ni, cerita Melayu banyak cerita citun je, kampung people je lah yang macam baru nak orang kata apa, tak ada berkait sangat dengan cerita citun ni. Lebih orang kata apa, kelakar dan seronok untuk ditonton. It's refreshing. So same goes with Messiah ni lah. So menarik untuk ditonton. Kalau ada masa lapang, pergilah tengok dekat Netflix. Netflix exclusive only. Okay, so with that, thank you very much. Itu sahaja review saya untuk Messiah pada hari ini.
Lain kali saya akan review lagi cerita atau series lain yang saya telah tonton lah. Okay, so saja, bye bye.